Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Celebrities. Sinetron dari jendela SMP yang tayang setiap hari pukul 16.30 di SCTV merupakan salah satu sinetron yang disukai oleh masyarakat. Berikut sinopsis sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini, Rabu 13 Januari 2021 di SCTV. Sinetron ini mengambil latar belakang kehidupan sekolah menengah pertama. Konflik yang dihadirkan mulai dari romansa cinta monyet hingga kehidupan keluarga yang pelik. Namun guys, sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang belum subscribe, baiknya subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini setiap harinya. Oke guys, terlihat di episode sebelumnya Wulan yang sangat kangen dengan Joko sampai-sampai Wulan ngomong sendiri sama cermin. Dan Bu Alia kaget melihat Wulan yang sedang mengobrol sama cermin sampai-sampai bertanya apakah yang terjadi sama Wulan. Nah guys, di episode hari ini terlihat Wulan hujan-hujanan pulang sekolah. Tiba-tiba saja Wulan teringat masa-masa indahnya bersama Joko. Wulan berharap kalau Joko masih ingat semua kenangan yang pernah dilaluinya bersama Wulan. Mulai dari hujan-hujanan bareng dan bersepeda bareng. Terlihat di adegan kedua nih guys, Ria sangat iri sama Wulan. Karena meskipun Wulan kalah dalam perlombaan, tapi Wulan masih respect atau biasa-biasa saja. Nggak kayak Ria, orangnya cemburuan dan sering marah-marah gak jelas. Di sisi lain, si Beben yang ada di dekat Ria merasa kesal dan gak habis pikir dengan sikap Ria yang sekarang. Sebenarnya kerasukan apa si Ria ini? Tanya Beben dalam hati. Nah guys, di adegan terakhir terlihat Wulan, Santi dan Ria sedang merencanakan untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Bu Alia. Wulan berbagi tugas sama Santi dan Ria. Tiba-tiba saja Ria malah marah-marah sama Wulan seolah Wulan memaksa Ria. Jelas Wulan heran sama Ria, gak biasanya Ria nolak pendapat Wulan. Nah guys, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa saksikan sinetron dari jendela SMP setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan jangan lupa juga berikan like komentar kalian untuk mendukung channel ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.